Bang, lo udah berapa banyak nih? Kasih waktu lagi dah, Bang. Neng. Abang minta maaf. Coba jelasin. Akang minta maaf ya. Nanti akang pasti tebus. Ya emang pemasukan lagi gak ada. Marwah, suami kamu meninggal. Tidak bisa, kamu tidak boleh pulang. Kamu harus tetap bersama dengan kita. Sama ibu setan, udah pergi aja dari sini. Kamu ngapain bergaul dengan setan? Setan apa? Kalian yang setan. Kalian menyiksa istri saya. Saya minta tolong suami saya dilepasin, kasih ya. Ini setan, tidak bisa kembali lagi bersatu dengan kamu manusia. Marwah, kita udah beda alam. Dasar setan lu, pucet lu, kurang darah lu. Ini koyok beneran ini. Makanya ya. Makanya terlalu mendalam gitu mau masuk dipasangin sama siapa si Rani. Ya. Begitu nempel satu, nempel dua. Kok mulai anget ya? Emang si Rani pengen ngeliat tuh ngelawak begini nih. Ini kayak mata nih udah mulai agak perih nih udah malah. Si Rani nih. Tuh, santai aja deh bakal ketawa-tawa noh. Ini aja deh, Mas. Mau bikinnya lengan panjang apa lengan pendek? Lengan pendek. Lengan pendek. Ya. Tapi bapaknya tadi kan lemes ya? Aku mau kasih tips ke kakaknya aja deh. Iya. Gancang amat, tadi ngambilnya gancang amat. Ini saya catat dulu dah di sini nih. Lu ada air putih gak? Buat? Buat mata gua ini beneran. Makanya hilangin. Beneran pedes. Ya saya catat dulu nih. Iya gini nih, nying. Kayak panasnya nyatu di tengah ini. Ya catat di situ ya, deh handphone. Maaf, udah. 41. 41. 42. 42 ya. Panjang 36 bawahnya 42 sesuai nih dibikin lebih panjang gitu ya. Ya udah entar. Beres. Ya udah. Seminggu ya. Ya udah. Ya, makasih. Makasih ya. Ya, makasih ya, Po. Hati-hati, Po, di jalan, Po. Ini kita yang put, teman. Hari kerja, utang agak lunas-lunas. Iya. Tuh kalau kayak gini mah. Ini ada yang mau diukur lagi kali ini? Apa? Ukurannya. Udah, Neng. Makasih banyak ya, Neng. Makasih banyak, Neng. Kita kalau udah jadi dikabarin ya, Neng. Iya. Jangan lama-lama ya. Iya, siap, Neng. Yang Mendy, pasti udah lapar kan? Gimana? Kamu ngapain datang ke sini? Ya, gimana? Baru dapat tips segini doang. Oh, ada dapat tips? Iya, maksudnya ini juga sekalian DP sebenarnya. Oh, yang cewek tadi ya? Iya. Oh, emang dia dekat-dekat sama kamu? Gak ada. Aku mau ngasih tipnya ke kamu? Aku mah profesional, gak ngasih tipnya ke Diki. Terus? Dik, bantuin gak apa jelasin? Gak bisa. Biarin buaya suruh ngaku sendiri. Buaya gue ngapain sih, Dik? Lu kan temen gue. Tadi kita gak ada bininya aja. Cengenges-cengenges, semangat banget. Sekarang kita ada bininya, layu banget itu. Oh gitu, Kang? Enggak, sayang. Deddy Kobusnya dari timur. Ini gini. Awal lu kan dari mana? Dia kru, biarin aja kru. Oh, kru juga. Itu kru. Iya. Lu kata orang enggak jelas terus tiba-tiba duduk di atas. Oh, dia kangkring di atas aja. Dia orang audio itu, melighting. Siapa dia? Iya. Ini yang ngatur-ngatur. Jangan di atas aja. Nah, emang di situ. Kontrol roomnya di situ. Halo.
no, kenanya kencengan. Lu kencengan. Iya. Angin itu balik. Mau ngapain ya? Pagi. Dagang nganggur, Bu. Enggak, bukan nganggur. Itu? Iin. Delima item. Oh, delima item. Apa namanya? Itu yang dibukanya oranye? Cherry. Bukan. Cherry. Kulitnya hitam di blueberry. Blueberry. Bukan, warna oranye dalamnya. Gohok ya. Bukan. Menteng. Rukem. Bukan, apa? Ya makanan zaman dulu. Kalau ini gua kasih cepet kalau yang tahu. Bukan. Cherry. Bukan cherry yang yang asam kan dikritik. Asam di desa. Ntar, lu ngobrol dulu, ntar panggil kalau udah selesai. Jahit baju. Ngapain sih ngomong pakai ditua-tuain orang ini masih kulitnya kenceng begini. Iya, kan. Ya Allah. Abis suntik solikin. Solikin. Iya. Bisa aja. Nih, emak mau jahit baju. Berapaan jahit baju di sini? Ini atasan emak udah punya. Ini bawahan emak pengen pakai bawahan. Oh, sepasang. Iya, dibongkar. Enggak bisa, Bu. Kalau mau bikin apa-apa, bahannya masih bahan kosongan gitu-gitu. Lu kan tukang jahit, masa lu enggak bisa dari baju jadi celana, jadi rok. Lah iya kan kita tukang jahit, bukan tukang ketok magic ini. Lagi butuh uang, udah terima aja. Ini. Nyuruh-nyuruh aja kamu, ini kan susah. Ini tiba-tiba disuruh jadi sarung gimana ceritanya, Bu? Polanya aja udah susah. Nah, bentar, tadi nih Pak Indo nanya, Kih, ini siapa katanya? Bininya, iya katanya. Berarti si paling baca bininya. Skrip ini berarti. Baca-baca. Iya, bisa apa dia? Bini lu ini. Iya. Kurang cakep, mending lu sama gua. Nama Sindiambon. Coba diangkat, Bu. Wah, mudanya kiper, Bu. Mak dingin. Maaf. Ini agak ribet, gope 500 ribu. Gak ada agak ribet, adanya agak lain. Beda. Enggak, mak cuma punya duit cepet. Ya udah gak apa-apa dah. Cepet, lu gak nerima. Iya gak nerima, enggak deh. Ya, baca skrip. Padahal kita lagi ngetes. Sekarang gue udah baca gue kan. Keren. Udah inget gue. Inget segmen satu doang. Gak bisa, Bu. Maaf kalau cuma 100 ribu. Tolong. Jangan Diki. Pak, bikinin emak rok 100 ribu. Bikinin emak rok? Bentar saya bikinin ya. Itu musik rok. Ladies guys. Tiba-tiba Lady Sky. Susah mah ini kan. Ya gak bisa, Bu. Maaf ya. Bukan yang gak menerima. Ya, Bu. Bagai imbalannya, emak bakal ramal ini tempat dan jagain lu berdua. Bisa? Hubungan lu sama dia gak boleh dipisahin. Emang gak mau, saya cinta banget sama dia. Enggak kan gak cinta kan? Cinta. Kok gitu nembaknya? Cinta juga kan begitu dong. Emak bakal jagain ini tempat. Ini tempat banyak yang gak senang. Gegar. Gatel ya, Mak. Malah kirain mau ngambil apa. Iya, sajen gitu. Nolongin orang, dia aja perlu ditolong. Kalau Mak bisa ngeramah, coba meramah. Revisi undang-undang ini jadi apa kabar? Revisi jadi apa enggak? Ya. Mak enggak tahu, Mak bukan keluarganya. Ya. Bocah dengerin pepatah emak. Pepatah dulu pernah bilang, buah jatuh enggak jauh dari keluarganya. Iya. Bener enggak? Aku jatuh enggak jauh dari keluarganya. Bener. Masa dia tiba-tiba di bawah pohon duren? Iya. Ayo, Wendy. Naik panter. Iya. Yeah.
amit, amit, amit. Bisa ngomong aja dah. Aduh, aduh, aduh. 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 Aduh, belum apa-apa pak, kaki emak udah keringet pak. Dikisih. Iya sih, tadi mancing-mancing lagi. Jadi mohon maaf mas, sebenarnya gak bisa ini. Tapi emang mau ngeramal apa tadi? Emak. Iya. Emak mau ngeramal kalau dia sama dia gak boleh dipisahin. Karena ada yang mau niat jahat di tempat ini. Wah hebat. Wah hebat. Ada yang mau niat jahat? Ya. Ada yang mau niat jahat. Emak, emak duduk dah. Emak duduk. Dah di mana? Sayang duduk. Ya. Pokoknya emak bantuin jagain lu pada tong. Lu nggak boleh pada ribut. Ya. Lu nggak boleh pada berantem. Lah dia duduk di mana? Emak nggak duduk. Ini. Ya. Mak. Mak. Ya. Situ mak. Situ mak. Gimana mak? Emak nggak duduk lagi. Sama aja mak. Gimana nih? Ya gimana deh kalau gue? Hah? Caca Andika? Masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Gue nih preman. Masak-masak sih. Kasih kesempatan sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kesempatan gugur. Kamu kenal siapa gue? Ini preman aja enggak terjadi. Mulyadi. Ini ceritanya kan harusnya gue nagih nih. Ya udah nagih aja. Iya makanya jangan kasih-kasih lagu. Udah cal, entar gue keluarin dari ATM lu. Lu lihat nih. Gue lihat nih. Mana? Tato enggak ada. Cacar. Kayaknya lu nyantai banget ya. Kayak seolah-olah gak ada apa-apa gitu. Ya emang gak ada apa-apa. Ada apa. Nih, cuma ada cakwe. Abang mau gak? Utang lu udah berapa banyak nih? Tawa. Utang lu berapa banyak? Ini apa sih bacaannya? Utang udah. Mana, baca, mana? Coba baca. Saya atas nama Wendy. Saya atas nama Wendy bersedia mengizinkan istri saya Marwa. Bekerja di luar negeri apabila saya tidak bisa membayar utang. Hah? Wendy? Kamu menjadi taruhan dia. Karena dia tidak bisa membayar utang, maka kamu harus ikut saya. Jadi sini dijual? Jelas. Bukan dijual, Neng. Terus diapain, Kang? Bagi macam apa kamu? Lalu, kalau memang sudah dilepas istrinya, kamu bersedia? Bersedia dong. Baca nih. Gua gak bisa baca. Lu baca.
bikin gue emosi lu ya. Enak-enakan lu pake-pake duit bos gue tapi lu ngapa? Apa-apa oh. Nih? Gua bang, jangan bang! Sisir, tenang aja lu gak usah takut. Oh, kirain apa tadi? Lu cuma sisir, lu gak usah takut. Bagus. Dia yang takut. Bang, sini bang. Minggir orang-orang. Lu lewat-lewat aja. Cakwe! 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 Saya kasih tahu aja. Ini cakwe. Abis diacak-acak. Bang, kasih waktu lagi dah bang. Sudah masih tidak ada waktu. Neng, coba jelasin. Aku minta maaf ya. Nanti akan pasti tebus. Ya emang pemasukan lagi nggak ada. Tebus emang kamu pikir aku ini mobil? Bulgogi. Makanan Korea. Itu makanan Korea. Bulgogi. Itu daging yang manis masa Korea. Ya. Ayo ngomong apa? Bosong, ngomong kosong. Ayo kamu ikut saya. Ayo. Bella. Kang. Bang kalau gitu. Neng. Bang selain itu. Ayo. Saya kerja dulu ya mak. Kerja dah lu. Begini kisahnya si Wendy. Suka. Mat. Bapak gua. Suami kamu meninggal. Hah? Kang Wendy? Tidak bisa, kamu tidak boleh pulang. Kamu harus tetap bersama dengan kita. Kalau kamu mau pulang, itu aja. Iya, itu aja. Bawa dia pergi dari sini, ha? Aku ini anak kamu, Mama. Najis. Bisa. Gak bisa. Berantakan. Semua tempat berantakan. Katanya kamu mau bawa pegawai ke sini. Katanya mau bawa pegawai. Hah? Mana? Mana? Uang berapa saya akan saya berikan. Tenang, bos. Saya sudah mengatur semua. Bos pengen ART kan? Iya. Oke, kalau begitu. Kalau sampai saya tidak menemukan ART yang tepat untuk anak saya. Kenapa itu? Ini adalah tato kekuasaan. Jadi kamu bisa. Coba saya lihat. Daki ini kayaknya. Saya mau ada orang yang tepat untuk bisa mengasuh anak saya. Kita panggil ya kandidat yang pertama ya. Ibu bisa menilai sendiri. Oke. Okay. Kandidat. Tunjukkan kemampuanmu kepada Ibu Dragon ini. Saya spesialis kecepatan tangan. Kecepatan tangan? Iya. Saya akan memindahkan motor itu ke sini hanya dengan sekejap mata. Seperti ini. Lihat, sudah di sini. Saya juga bisa silat. Bisa silat? Ya, nih liat. Kuda-kuda. Kuda-kuda. Kandidat kedua ya, kita panggilkan. Ya, boleh, silakan pak. Dadat. Kok dadat? Kandidat kedua, dadat. Apa yang dia bisa? Lihat dandanannya aja kurang natural kayak saya.
Dia bisa. Kamu bisa apa? Ibu Kanjeng Madam, ya? Saya itu punya kelebihan yang luar biasa. Apa? Saya bisa mijit akupuntur. Jadi kalau ada urat-urat yang tegang, stres, kayak Madam gitu kan, ya? Saya bisa langsung bikin tuh jadi rileks. Pak Andre boleh coba pinjam tangannya? Ah, boleh. Ini tester dulu ya. Saya takut bahaya kalau langsung ke saya. Iya. Coba di sini di punggung coba, saya. Mama Roh, kamu coba ya. Bantu. Bentar ya, Ibu Kanjeng. Bagaimana, Bu? Bagus kan, Bu? Kan? Rasanya, Bu? Langsung luas kan ya? Tuh, langsung joget, langsung luas dia. Nah, berarti Ibu sudah mulai rileks. Tadinya kaku. Tadinya soalnya kaku. Memang itu kehebatan dia. Oh, benar kan? Bagus, bagus kan? Bagus. Kan? Coba Kak Diki, Kak Diki. Oh, iya, boleh. Wah, ini mah udah luas banget, ini mah udah empuk. Semuanya. Gitu. Jadi sekarang Ibu udah gak bakal marah-marah lagi ya. Kalau saya kerja di sini. Saya akan menggaruk leh, Rom. Bagaimana, Om? Enak. Yang ini apa yang mana nih? Panggil anak aku ya. Baiklah. Sayang-sayangnya mama. Sayang-sayangnya mama sini sayang. Ketemu sama omnya sayang. Mama udah. Ya sana. Ini ya? Ini anaknya ibu yang paling tua banget. Coba, nih ya kita coba ya. Gak mempan bu, baal. Udah baal. Aja apa ya? Aku sih rasa kayaknya Marwa aja ya. Charles maunya sama Marwa. Marwa, Mama. Saya tidak terpilih jadinya. Saya maunya sama Marwa. Saya enggak mau sama dia nih. Oh. Ibu, ini anak ibu. Ini anak ibu. Saya mau jujur. Tingkah laku anak ibu sudah kelewatan. Dia ini sebenarnya maling bihun, Bu. Tiba-tiba dia maling. Ngapain dia maling bihun? Bihun ngapain dimaling? Ada duit, ngapain? Ada dompet yang diambil bihun sama dia. Aneh, anak saya aneh. Aneh, emang aneh, agak aneh. Anak ini. Saya. Agak aneh. Ada telepon? Ada, emang ada. Saya juga ada telepon. Diki. Iya, Nek. Genting ini. Genting darurat, Diki. Darurat. Kenapa, Nek? Darurat kayak negara kita, Diki. Marwa mesti pulang kemari. Pulang sekarang juga? Wendy udah mati, Wendy udah gak ada. Bahaya ini. Baiklah, Nek. Saya akan pulang sekarang. Lu jangan santai-santai, Diki. Udah darurat biru ini, Diki. Cepat lu balik. Udah makin dikerop aja di TikTok kita berdua ini, Nek. Nek, ya. Suami kamu meninggal. Tidak bisa, kamu tidak boleh pulang. Kamu harus tetap bersama dengan kita. Kalau kamu mau pulang, itu aja. Iya, itu aja. Bawa dia pergi dari sini, ha? Aku ini anak kamu, Mama. Najis. Aku masih hidup, aku masih sehat-sehat aja. Lo pucat.
Aku cuma kurang darah, aku habis ngecek. Kamu kurang darah? Trombosit aku turun. Enggak, aku tahu nih Kang. Kamu nih sebenarnya kayaknya kecapean deh. Aku pijitin ya. Sayang. Iya. Happy ending enggak nih? Ya hubungan kita. Ya happy ending dong. Tuh happy ending. Seneng banget. Kan tadi itu. Kamu duduk sini, bentar. Oh my love, my darling. Lagi nongkrong di Lapo. Pulang, disini. Anak saya nangis-nangis di rumah saya. Minta kamu balik lagi ke sana. Suami saya udah sampai pucet kayak begini. Tempat kerjanya berantakan kayak gini, dia butuh saya. Apa sih? Marah kan? Bapak mana, Bapak? Ini suami kamu? Ini suami kamu? Iya. Kamu masih nanya, kamu kan ketemu sama aku. Aku kan berhutang sama kamu. Pucat sekali kamu. Ini aku ada panas. Ini emang sakit kepala. Iya, takut sakit kepala dia. Bapak. Lihat. Hah? Ada setan di situ. Setan apa? Nggak ada. Setan apa? Itu. Mana? Ke belakang. Bawa lagi, Ben. Aduh, asik nih. Bu. Kok dia bisa begitu? Suami ibu setan deh kayaknya, Bu. Suami ibu setan nih. Dia kan anda. Suami ibu setan, udah pergi aja dari sini. Kamu ngapain bergaul dengan setan? Setan apa? Kalian yang setan. Kalian menyiksa istri saya. Disuruh kerja paksa. Mana mungkin saya setan? Ini iya nih. Saya bos kamu. Hah? Tuyul! Mana? Tuyul! Mana? Tuyul! Mana? Uang saya hilang! Uang saya hilang! Andre. Uang saya hilang. Saya sudah mengumpulkan uang kamu. Saya sudah kerja keras. Saya bayar utang. Hah? Itu mirip uang saya. Masa? Iya. Hah? Boneka labubu. Saya bayar utang saya. Kalian jangan percaya sama Wendy. Ini setan kan, Nek? Wendy ini setan. Kan bener setan. Marwah, suami kamu setan. Marwah, kamu minggir jauh-jauh dari dia. Dia adalah hantu penasaran. Makanya suka nyanyi lagu Arafik kan? Sungguh mati aku agen pemasaran. Agen pemasaran. Sungguh mati agen pemasaran. Aku agen pemasaran. Bukan. Kamu kan Taylor. Kalau tidak percaya dia hantu, kamu lihat dari kaki kamu sendiri. Salah.
Kamu lihat di antara kedua kaki kamu. Kamu ya. Lihat di antara kedua kaki kamu. Makasih mukanya kamu, berubah. Kamu, hey, bukan gitu. Gimana? Badan kamu ke belakang, Kayang. Kamu ngeliat dari pala kamu. Salah. Ini sudah lama sekali kamu tidak. Ada nggak? Oh my God. Ada yang gantungan. Hey. Parah. Itu maksudnya tuh. Tuh. Nih gantungan. Oh, ini. Benar, dia enggak kan? Ada, tapi dia enggak ada. Hilang. Hati-hati. Kok enggak ada? Ada sarang gonggo ya? Ini. Tuh. Ini. Emang ada sarang gonggo. Udah kesinggung. Iya, nenek. Udah kesinggung. Banyak tenda-tenda gembel soalnya nenek. Hilang. Kok saya lihat dari antara kaki, gak ada. Gak ada. Pas coba. Lihat ini, ada. Pas lihat ini, gak ada. Setan. Pas lihat ini, ada. Gue tendang ya. Tidak setan. Kamu setan nih. Iya kamu. Kamu jangan dekat-dekat dia. Kepada istrimu. Kamu percaya sama aku. Aku bukan setan. Iya, aku gak percaya. Ya ampun. Kasian banget. Ini. Yang diambil ini. Selamatin. Ah. Lihat, lihat. Dia akan menjadi suka dengan kamu. Ah. Diki. Diki, ya, sepertinya ini enggak mempan. Ya, ini aja. Terlalu anarkis nih. Terlalu anarkis. Lihat nenek, dia telah menunjukkan wujud aslinya. Lihat. Marwah, lihatlah, ini bukan lagi suami kamu. Lihat dia kesakitan. Hanya arwah gaib lah yang kesakitan kena pegal. Ya. Pegal. Ya. Pegal. Ya Allah. Duduk. Ah. Capek. Sering kayak tiap hari. Ini suka begadang kalau mau bocah-bocah yang lain. Bang, gimana sih ini anak lu begadang mulu ah. Gua capek banget. Suara anak gua tuh. Ah, bilangin sama bapak mau sekolah, belum bayaran ujian. Belum bayaran bedanya jadi begitu ah. Si kakak juga belum bayaran ujian juga. Bang. Lurusin adek lu. Ayo udah ngaco. Paju gini dong, narik napas sih. Pasti kamu mau mencobanya? Aku kan gak bisa. Ya. Dia bisa merubah ke arah kamu. Masa sih? Kamu, iya, coba kamu totok dia. Tok. Nah, dia apa sih? Aduh. Ntar, nantilah. Belum siap. Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Suami kamu lagi. Gak mungkin. Kamu ini gak mungkin meninggal. Kamu ini pasti gak menik. Bagus, Diki. Hebat juga kamu ilmunya. Pasti kamu mau kan? Ini namanya tobah. Apa? Notok rebah. Ya. Pasti kamu mau mencobanya? Aku kan gak bisa. Ya. Coba kamu totok dia. Tok. Nah, dia apa sih? Aduh. Ntar, nantilah. Belum siap. Hati-hati, ntar kedengeran Wendy bahaya ini. Iya. Oh, pingsan lagi ya? Iya, pingsan lagi. Pingsan lagi. Wah, makanya. Sebentar. Iya. Bu. Kayaknya kenal. Yusuf kamu ya? Kan saya nggak ganggu, belum. Ntar baru saya datang. Marwah, tolonglah kamu jangan berteriak-teriak. Nanti takut arwahnya Wendy datang lagi. Betul sekali. Dia sudah bukan suami kamu lagi. Kamu tahu sendiri kan, dia udah bukan, alam dia udah berbeda dengan kita. Iya. Gak mungkin. Itu dia tuh masih suami aku yang tersayang, Kang Wendy. Tapi tangannya panjang, kakinya pendek. Sadar itu. Kamu harus sadar itu. Enggak. Cuma dia setan yang bisa memanjangkan tangan dan tidak bisa memanjangkan kaki. Bisa.
Daripada kamu menunggu ketidaknyamanan momen ini, mendingan kita main-main seperti ini dulu. Ayo kita main ini. Ayo. Yakin pasti Kang Wendy itu masih hidup. Sadar. Kang Wendy! Kang Wendy! Kang Wendy! Ada gituan, nih Cal. Kang bener kan masih ada suami aku? Dia sudah beda alam, Marwah. Kamu baiknya jauhi dia. Eh, jangan begitu. Aku dengar aku hanya bisa memanjangkan tangan tapi gak bisa memanjangkan kaki. Kalian salah. Dia bisa mau... Saya kesel sama ini orang. Konyol. Lihat sendiri kan Marwah, dia bisa memanjangkan tangan, memanjangkan kaki. Itu editor, saya enggak. Dari awal. Gak usah diomongin, Wen. Ya, itu bukti kalau... Ini enak nih, syuting sambil ini sendiri. Punya dunia sendiri. Udah Mas, bilang dong. Dari tadi, Nenek. Aku sudah memata-matai dia. Aku akan membuktikan bahwa dia adalah hantu. Kamu sudah terpengaruh dengan dia. Hantu iya, dari Marwah. Mana kamu asal ngomong aja? Buktikan. Cepat deh, bacakan mantranya. Wah, dia kuat sekali ini. Wah, ipret. Ipret. Si Wendy wujudnya kayak kampret. Ini mah. Biar kau lihat. Hah, bahwa maaf nih, dia... katanya Anda dukun sakti. Kok ngikatnya manual? Makanya ikatnya gaib dong. Kan saya kan gaib. Oke. Kali saya. Kamu lihat. Bu, pinjam. Enggak. Pinjam dong. Nih. Ini boleh. Enggak mau. Iya, gua enggak mau. Iya, gua enggak mau loh. Wahyu. Saya minta tolong suami saya dilepasin, kasihan. Dia ini setan, tidak bisa kembali lagi bersatu dengan kamu manusia. Deke. Ya. Halo setan. Ya, jadi. Zombie. Wahyu, tolong lepasi ini. Tidak. Aku tidak akan melepaskan dia. Sampai dia mengaku bahwa dirinya dia adalah setan ya. Dan dia sudah tidak bisa kembali ke dunia ini. Betul. Marwah, kita udah beda alam. Benar kata ibu ini dan Diki. Kalau saya sudah beda alam dengan kamu. Pakaikan kalung itu, maka Wendy akan kembali ke wujud aslinya. Selamat, kamu telah mendapat medali emas. Juangan kamu, Wendy. Selamat, Wendy. Selamat, Wendy. Wendy, mau ngomong apa ke keluarga di rumah? Teman-teman, mungkin ya, teman-teman. Ada yang mencapain. Buat mama, buat papa, mohon maaf. Aku masih kerja sama orang-orang stres. Kau akan menunjukkan asli siapa dirimu sebenarnya. Ya, gitu. Monyet! Udah gua duga dia masih ngomong begitu. Sadarlah Marwah, kamu tidak bisa lagi bersama dengan bisa dirinya. Bisa Marwah bersatu dengan dia, dia bukan ada di... Asal setan lu! Pucat lu! Kurang darah lu! Kalungnya satu biar saya sadar. Nah kan? Coba. Ih, ini siapa ya? Nah kan? Aku
ke suami kamu. Kembang setaman, kembang setaman, kembang setaman, kembang setaman, kembang di taman, kembang di taman. Dasar setan lo, pucet lo, kurang darah lo, kurang darah lo. Lo soalnya sendiri mungkin pucet kayak gini. Suami kamu ganteng, yang punya tailor dulu, ini bukan suami kamu lagi. Aku suami kamu. Kang. Lanjutkan usaha aku sebagai tukang permak. Kamu bisa hidup bahagia? Iya Kang, kan sekarang aku bisa bahagia soalnya... Ini udah rapi? Iya. Gua udah berhasil nyari pelanggan. Ada? Ya. Ada orang yang mau percaya. Ya udah tuh bagus kan, berarti baba lu cakep nih. Iya, ya ampun. Hai. Bang, katanya di sumur ini khasiatnya luar biasa ya. Neng, bentar. Di sini kita berpura-pura seperti orang lain. Aku sedang kesakitan di situ. Mm-hmm. Aku minum airnya, lalu aku sembuh. Oke. Dia kan percaya. Iya. Yeah. Aduh. Kenapa, Om? Iya, Dek, tolong. Om, kenapa? Kenapa sakit. Dia? Sakit. Sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Bagaimana ini? Apakah ada air yang bisa? Daddy, ini bagaimana, Daddy? Udah bertahun-tahun. Aku coba bantu ya. Iya. Terima kasih, wahai pemuda. Wah. Sakit ya? Ya aku sudah... Kamu digebugin ya? Tahun-tahun aku tidak bisa... Percaya sama saya? Percaya. Tapi perasaan aku tidak enak. Percaya kagak? Percaya, Pak. Ya kalau gak percaya udah. Ya percaya, Pak. Ini demi utang Bapak semuanya. Saya percaya. Tutup sembukan mata. Tutup mata. Sembukan ini aku. Dengan basuhan air ini ya. Kau akan segera sembuh. Percaya gak percaya? Percaya, Pak. Ya. Ya. Satu. Ya. Dua. Gimana? Gimana? Udah mendingan? Kena cipratan aja saya ngerasa. Wah. Tuh. Wah. Ini memang sakti. Ini memang sakti. Kok bisa yang diciprat dia yang sembuh? Saya mau cari apa penyebabnya sampai begitu banget. Bisa ya? Iya, Bu. Tapi saya kurang percaya. Apalagi yang bisa kamu buktikan kepada saya? Oh. Sekarang kan saya akan nabung banyak untuk mencoba sumur ini. Awas. Tapi tanya apa ya dia? Mandi di situ. Mas, ngapain mandi di situ? Ngapain? Bukan masalah air enak lah, sumur orang mandi di dalam. Di luar, Bang. Bisa mandi di sumur. Sumurnya dalam banget loh itu. Air dingin, Pak. Kalau mandi di sumur selesai. Abang udah lama di situ. Lumayan, Pak. Ya. Masa saya kayak di sahur. Aduh. Bu, lihat. Wah, bisa mendatangkan orang juga. Bukan, orang yang mandi di sini itu bisa awet muda, Bu. Wow. Ya. Itu tadi kelihatannya sudah agak berumur tua. Iya. Ibu. Yang mandi di situ panjang umur. Ibu enggak tahu umur dia berapa kan? Berapa umurnya? 203, Bu. Ya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa?
Ah, udah punya usaha sekarang? Udah, ya, saya kan? Usaha wig kebetulan ini. Ya. Wig? Kagak. Bisa buat juga? Kagak. Ibu? Boleh ya berarti ya, literan boleh. Ya? Silakan diambil ibu. Berapa nih kalio seliter nih? Wah, kalau ini harganya sih bisa sampai... Ntar dia tahu, ntar dia pengen lagi. Ah, ini usaha baru? Iya, kita mah gak mau sombong ini. Bagus banget pak, apa usahanya. Ini? Ajaib ini airnya. Bilangin sama orang sekampung. Airnya bisa bikin awet muda, airnya bisa bikin enteng jodoh. Ih, siapa tuh ada doa-doa bikin nambah kaya gak? Ada. Sama kan ada. Ih, bisa tuh. Nambah lagi duitnya gitu. Saya kesini mau minta tagihan, bukannya mau bayar duit ke situ dong. Lebih penting tagihan apa lu pengen lebih ganteng, pengen lebih kaya? Boleh juga sih. Lebih apa? Abang duduk dulu, biar sama-sama enak. Cerita dulu, apa yang dikeluhin? Keluhannya apa? Apa nih, Bu? Dicipratin, udah mulai cakep belum? Orang yang dicipratin orang. Ini. Dicipratin diri sendiri. Oh ini dibilang sumur keramat? Iya. Ini sumur keramat itu sumur sentiong, terserah mau minum. Keramat sentiong! Ada lagunya dong, sumur keramat. Gimana tuh? Sumur-sumur keramat, disinilah tempatnya. Kalau kamu sakit, ini bisa jadi jimat. Ayo deh, lu berobat aja deh. Mau apa? Mau ganteng? Saya pengen ngambil alih jabatan bos saya. Lihat. Biarkan dia mengambil air suci itu, ada beberapa gerakan yang harus kamu lakukan. Seperti apa? Ini, Kak. Lalu terus ini. Lalu maju ke depan. Ini. Ya. Ya. Hitam banget tuh sumur. Ya. Bapak. Tadi pala udah, saya lihat ya. Lihat. Ya mana butak banget. Ini udah dicampurin sama ramuan-ramuan. Oh gitu? Iya. Saya. Jadi gimana buat kumur? Kagak, kagak. Di? Doain lu pengen apa, lu tiup. Oh gitu? Saya pengen jabatan bos saya pindah ke saya. Tiup nih. Ya.